itu kita melanjutkan materi kita, materi tentang data analisis itu di mata kuliah kita data science. Nah, ini materi kita hari ini akan saya jelaskan secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Univariat dan analisis ya, karena kemarin kita sudah belajar ada berapa macam jenis data itu ya, ada yang univariat, ada multivariat gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang univariat dulu, membuat contoh yang sangat-sangat sederhana biar bisa nanti apa saja sih yang kita hitung dalam univariat itu dan bagaimana rumus apa saja yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini dalam yang mau kita bahas adalah dengan contoh sederhana nanti kita membicarakan tentang range, min max ya, average, median, mode, variance, standar deviasi, histogram, dan normal distribusi gitu ya. Nanti kita akan melihat nanti karakteristik datanya itu kita visualkan dalam bentuk histogram gitu ya. Range itu adalah ya, rentang ya, rentang paling maksimal dan minimalnya gitu ya, ada berapa gitu ya. Kalau mode itu adalah modus ya, nilai yang sering muncul gitu ya, itu yang sering muncul nanti ya untuk di data analisis ya. Ini contohnya ini dengan data yang univariat gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang univariat itu seperti ini. Statistik deskriptif lebih mudah untuk menafsirkan ketika grafis diilustrasikan. Jelas bahwa kalau kita melihat data-data kita bentuk angka-angka gitu ya, sampai misalnya ratusan ribu apa jutaan, kan sulit mengambil kesimpulannya seperti apa. Tapi kalau dalam bentuk grafis kita lebih mudah, dalam satu grafik, dalam satu tampilan kita bisa ngambil informasi dari yang ada di grafis tersebut gitu ya. Nah, namun memetakan setiap elemen data dapat menyebabkan grafis ya yang sangat kompleks ya. Ini juga menjadi pertimbangan juga. Memang grafis sendiri banyak nanti yang bisa kita ambil dari data-data itu gitu ya. Dari gambar apa? Dari grafik itu tentang data-data yang kita gunakan nanti gitu ya. Dan bisa dan tidak membantu menafsirkan data. Itu juga suatu tantangan juga ya. Terus mengelompokkan elemen data ke dalam kategori. Ya, elemen data ini kita kelompokkan ke dalam kategori dan memetakan frekuensi. Nah, kita buat ke dalam frekuensi. Dalam kategori ini menghasilkan ilustrasi grafis tentang bagaimana data didistribusikan di seluruh jangkauannya. Nah, ya. Terus. Nah, ini contohnya yang dikatakan kita memiliki data, kita ilustrasikan ke dalam bentuk grafis. Ini contohnya yang diagram batang ya, kalau nggak salah ya. Di sini kita bisa melihat dari tampilan ini mana yang paling minimal, mana yang paling maksimal. Itu kan cepat ya. Coba kalau kita mempunyai data 1.000, 10.000, kira-kira gimana caranya? Apakah kita cari satu-satu gitu ya? Sangat sulit. Dengan adanya grafis, kita mempermudah mendefinisikan atau mengambil insight apa informasi dari kumpulan data kita itu. Makanya butuh yang namanya grafis tadi ya. Terus contohnya gini, frequency table. Kita mempunyai soal seperti ini. Ini nanti akan kita coba kita pakai ya. Ini contoh sederhananya. Ini ada berapa? Ada 2N-nya, jumlah datanya itu N-nya sama dengan 20 ya. Nanti Anda lihat nanti ya. Nah, datanya semua ini kalau angka begini kan kita sulit mencari yang mana yang menjadi mengambil kesimpulan yang paling cepat, kan sulit ya kalau kita 4, 5, 4, 9 gitu ya. Nah, kita coba buat pendekatannya menggunakan frequency table. Nah, seperti ini ya, seperti tabel ini ya. Nah, contohnya sini kita
ambil data ini, informasi di sini ya. Contohnya range interval 0 sampai 50 itu ada berapa di dalam di soal kita ini. Berarti dia ada 3 gitu ya. 51 sampai 60 itu ada berapa di soal kita sini ya? Itu ada 2 gitu ya. 61 sampai 70 itu ada berapa? Itu ada 6 gitu ya. Nah, seperti itu sampai dengan di atas 90 itu nilainya hanya satu yang ada di soal kita. Kalau kita lihat yang satu itu apa? Ini hanya yang 100 ya. Saya lihat ya. Nah, setelah kita buat frequency table kan bisa kita buat dalam bentuk histogramnya. Nah, lihat nih. Inilah histogramnya. Ini yang kita buat tadi frequency table kita ya. Bisa kita visualkan dalam bentuk grafis ya. Dalam ini contohnya grafik batang ya. Nah, ini lebih mudah lagi dipahami dibandingkan yang ini gitu ya. Contohnya gimana? Nilai yang paling minimal, yang paling sedikit yang mana? Sini. Kalau sebenarnya bisa nggak Pak kita lihat dari tabel? Bisa. Cuma nanti kalau tabelnya sampai nanti berapa baris kan ke bawah kan bisa berapa halaman. Tapi kalau dalam bentuk grafis kan cukup dalam satu tampilan bisa kita melihat gitu ya. Oh ini yang paling sedikit nih di atas 90. Nah, yang paling banyak itu ternyata di range atau interval 61 sampai 70 gitu ya. Itu ada 6 gitu ya. Berarti otomatis nilai maksimal dan minimal sudah bisa kita dapatkan begitu ya. Nah, ini contoh lagi dalam histogram univariate analysis ya. Ternyata kita bisa mengambil informasi-informasi yang ada. Contohnya, kita bisa mencari tadi contoh salah satu adalah tadi kan pertama tadi ada nilai maksimal ya. Maksimal ya. Maksimal tadi ya. Terus ada minimal gitu kan. Gitu. Nah, maksimalnya yang mana kan berarti yang ini kan interval 61 sampai 70 kan. Kalau yang minimalnya kan yang ini kan gitu ya. Nah, ini yang maksimal kan gitu ya. Nah, dari grafik batang sendiri dari grafis ini ternyata kita bisa juga mengambil informasi berapa standar deviasinya. Min satunya gitu ya. Lihat sini. Dan standar deviasi plus satunya. Kan enak kan dari grafis ini bisa kita melihat ya, ilustrasinya standar deviasi positifnya dari mana ke mana dan standar deviasi negatifnya bagaimana gitu. Nah, selain standar deviasi, kita juga bisa melihat dari average-nya. Berapa kira-kira average dari data kita itu? Nah, sini contohnya 68,8. Nah, di sini nih kurang lebih nih. Sini kan. Nah, dan medianya juga kita bisa menghitungnya dari bisa kita lihat dari ilustrasi dari grafis itu gitu ya. Begitu juga dengan modulusnya. Nah, kita bisa mencari nilai 74 itu sebagai modulusnya gitu ya, modnya gitu ya. Nah, dengan adanya bentuk grafis itu mempermudah kita menafsirkan data kita gitu ya. Nah, univariate analysis ya. Univariate itu bagaimana kita melihat data kita itu normal distribusi tidak, distribusinya bagaimana? Kalau datanya belum terdistribusi gitu ya, kita usahakan mencari kemarin kita belajar teorema limit ya, bagaimana biar data kita itu dengan bentuk mengambil sampling, kita mengubah mengambil sampling dari data-data kita itu membentuk suatu distribusi gitu kan, gitu kan? Nah sekarang ini kita selesai singgung lagi tentang distribusi. Ya, distribusi yang dapat digambarkan secara matematis sebagai Gaussian atau disebut dengan normal, distribusi normal maksudnya gitu ya. Nah, kurva ini disebut dengan namanya the bell curve gitu ya. The bell curve itu adalah simetris, nilai mean, mean dan median itu sama gitu ya. Itu berarti simetris. Jadi kalau kita lipat itu misalnya gitu ya, itu sama persis ya. Itu yang idealnya gitu ya. Tapi kan data nggak mungkin ngikutin ini persis kan. Jadi kita butuh pendekatan-pendekatan bagaimana memaksimalkan distribusinya itu mendekati yang normal. Ketika sudah normal, baru kita modelkan. Begitu kan? Seperti itu. Nah, seperti yang tadi di dalam
histogram tadi kita bisa mengambil lihat informasi ada median, ada mean ya, ada median, ada mean, ada median, ada mode rata rata-rata, nilai tengah sama modus gitu kan, nilai frekuensi nilai yang paling banyak gitu kan, seperti itu. Nah, lanjut lagi ini dari definisi dari distribusi itu bisa ternyata ada namanya distribusi positif, ada distribusi negatif, apa yang negatif maksudnya gini, miring ke kanan dan miring ke kiri kurang lebih begitu. Ini yang dikatakan miring ke kiri. Nah, ini adalah miring ke positif ya, miring ke kanan ya. Nah, kalau di sini penjelasannya adalah ketika data miring rata-rata dan standar deviasi dapat salah pengertian. Jadi bisa bisa nanti multitafsirkan kalau kita nggak mendapatkan distribusinya normal kali ya. Nah di sini kalau kita tidak bisa ini akan bisa kita salah mendefinisikan nanti ya. Nah di sini ada pendekatannya, caranya bagaimana? Skewness SK sudah situ miring ya. 3 dikali mean dikurangi median per standar deviasi. Jika miringnya ini SK-nya itu lebih besar dari 1, kemudian distribusi non simetris, berarti distribusi kita itu ketika SK-nya itu lebih besar dari 1, berarti distribusi itu tidak simetris, alias tidak sesuai dengan yang ini, yang simetris ini, yang antara nilai mean sama mean itu berarti beda gitu ya, berarti tidak sama gitu ya, seperti itu. Nah, yang ini adalah yang contoh gambar yang miring negatif, ini positif miring gitu ya, atau apa namanya, miring positif lah, miring positif ini salah balik ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada ketentuannya, mean lebih kecil dari median. Ketika mean nanti kita hitung dan miring kita hitung ternyata meannya lebih kecil dari miring, berarti bisa kita kategorikan distribusinya itu kategori miring negatif gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk positif miring, kalau nanti kita nilainya mean lebih besar dari median, berarti bisa dikategorikan namanya positif miring. Ini SK tadi kan miring ya, miring positif ya. Ini contoh gambarnya yang positif miring, ini adalah negatif miring gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh nih yang teorema 5 kemarin kan masih ingat waktu pengenalan awal ya tentang statistikanya. Ketika bentuk distribusinya tidak normal, gitu ya, kita berusaha menormalkan, kita menggunakan pendekatan n-nya berapa, kan gitu kan? Nah, contohnya di sini adalah n-nya 10, gitu ya. Baru kita hitung dan baru kita ilustrasikan biar bisa mendekati distribusi normal, gitu ya, seperti itu. Nah, range itu apa? Rentang itu apa? Kemarin tadi kan pertama tadi di dalam statistik dari apa statistik deskriptif tadi kan ada namanya, tadi pertama namanya range ya, range ya, range ya, range, range ya, range, range ya, ya. Nah, ini ada rentang ya. Apa itu? Di sini Anda bisa baca perbedaan antara nilai maksimum minimum dan maksimum, perbedaan nilainya ya, bukan berapa banyak data di antara itu, tapi perbedaan nilai minimum dan maksimum. Kalau 100 dengan 1 berarti ada berapa? Berarti ada 99 gitu ya. Nah, di sini bisa Anda lihat bagaimana penyebarannya. Nah, data kita yang tadi juga sama, contoh yang sederhana sampai dengan 100, berarti rentangnya berapa? Karena ini nilai minimalnya ya. Ini yang minnya ya. Ini adalah yang maksnya gitu kan? Seperti itu. Jadi kita cari selisihnya ini. Bukan berapa banyak datanya ya, tapi selisihnya berapa gitu ya. Seperti itu. Itu yang untuk rentang atau range ya. Nah, sekarang kita mencari mean rata-ratanya. Jadi, mean rata-rata itu ini rumusnya adalah average adalah seper n itu, ini adalah jumlah dari data kita. N-nya ada berapa tadi? N kita ada 20 ya. Ini ada 20. N kita sama dengan 20. Begitu. Jadi, baru kita masukkan. Berarti kita jumlahkan dari data kita pertama sampai 20 nilai apa data kita 1 2 3 sampai i-nya itu ada 2 n 20 berarti ada 20 kita totalkan semua ya.
kita dapat adalah 68,6 itu sebagai average-nya, sebagai meannya gitu ya. Nah, kalau Anda mau Excel bisa menggunakan formula ini gitu ya. Nah, univariate analysis, nah bisa juga kita lihat model melihat data kita. Contohnya data kita seperti ini. Data mungkin atau tidak mungkin simetris dari sekitar nilai rata-rata. Ternyata kemungkinan besar tidak simetris, bisa juga simetris gitu ya. Kalau datanya seperti ini contohnya. Ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kan di sini nilai ini kan sebenarnya kan ada 5 gitu ya. Jadi lihat di sini 0, 2,5, harusnya itu kan 4, 7,5 sama 10 kalau kita buat dalam bentuk, kita coba ilustrasikan dalam bentuk grafis ya, seperti itu. Ternyata di sini dari data ini kita ternyata nilai apa namanya, nilai rata-ratanya itu ada di 4,8, berarti kan tidak simetris, harusnya kan di 5 kan kalau mau simetris gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya data mungkin data atau tidak mungkin simetris di sekitar nilai rata-rata itu gitu loh. Ya. Nah, ini ilustrasinya sama nih. Kalau datanya ini kan datanya 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Contohnya gitu kan, apa mau mau di mana gitu kan. Taruhnya gitu ya. Nah, ini juga sama. Rata-ratanya contohnya gini, nilai 10 di sini rentannya kalau kita mencari nilai tengahnya itu misalnya seperti di sini ada 3, di sini ada 3, berarti kan belum tentu di sini sebagai apa namanya, nilai rata-rata tengah-tengah persis gitu ya. Nah, sekarang kita mencari median. Median itu adalah mencari nilai tengah. Data kita sama. Caranya bagaimana? Ini silahkan dibaca ya untuk penjelasannya. Jadi saya nggak jelaskan secara detail, ini juga ada nilai tengah itu apalah, bisa dibaca. Berarti data itu kita urutkan dulu, data yang tadi yang sederhana. Dari yang terkecil ke yang maksimal. Jadi sini kita hitung ada berapa, ada 20. Berarti kalau mencari nilai tengah kita, karena ada genap, berarti nanti ketemunya itu antara nilai 10 sama 11 kan? Coba nanti dihitung dah ya. Kalau nggak salah ini adalah 10 sama 11. 11 itu apa? Hitung dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ini tanggal 11. Karena ini di tengah-tengah dua-duanya gitu kan? Kita ambil, kita tambahkan ini sama ini. Misalnya 6, 7 ditambah 6, 9 gitu kan? Ya, gitu? Dibagi 2 kan gitu kan? Sama dengan berapa? Sama dengan 68. Ya. Nah, ini nilai rata-rata kita adalah 68 sama kayak ini. Nah, contohnya sampai ini juga ya, nilai tengah ya. Hal ini kan karena ini kan ada ganjil, berarti nilai tengahnya yang paling tengah gitu ya. Kalau Anda menggunakan Excel bisa menggunakan function ini, fungsi ini. Nah, secara logika kita kadang antara median dengan rata-rata itu mungkin sama, tapi ada bedanya. Ya, perlu saya sampaikan bahwa median itu tidak mesti harus sama dengan median. Ya. Nah, bagaimana kita melihat mengilustrasi mediannya seperti ini? Ya, itu kan? Kalau kita mau ngambil di sini ada 3, 1, 2, ya, 2, ini 3, ini 1, 2, 3 gitu kan. Kalau kita ngambil yang tengah-tengahnya kan tidak posisinya di ibaratnya 5 gitu kan. Misalnya angka sini misalnya 5 ya. Anggap sini nilainya 5 di tengah-tengah antara 2,5 sampai 75 gitu ya. Tapi kan di sini kalau ngomongin nilai tengah gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini ilustrasinya. Tadi kan fungsi
fungsi dari grafis itu adalah mempermudah kita menafsirkan data kita gitu ya. Nah, mode-nya seperti ini. Lanjut ya, mode itu adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk memudahkan kita melihat modus itu, satu-satunya kita urutkan juga. Nah, kita urutkan, kita lihat nilai yang lebih dari satu lah, gitu ya. Nanti kan ini mode yang sering muncul gitu ya. 74 ada dua kali. Sedangkan nilai yang lain adalah cuma satu kali. Gitu. Berarti mode-nya adalah 74. Ya, ini silakan dibaca ya. Nah, bagaimana dengan varian? Nah, ini sering dipakai nanti varian, kovarian nanti ya. Harus tahu gitu ya. Kalau Anda menjadi seorang data science yang tangguh ya harus paham di situ ya. Saya hanya memberikan modal-modal apa saja yang kalian harus kuasai ya. Nah, salah satu ukuran dispersi penyimpangan dari rata-rata kumpulan data, semakin besar varian, semakin besar deviasinya, standar deviasi rata-rata. Setiap datum, datum itulah data yang lama ya. Kalau data itu persennya, kalau datum itu pasnya gitu ya, dari nilai rata-rata. Nah, rumus varian itu ini, jumlah data kita seper N, itu kan kita tahu kemarin kan tadi udah N itu adalah 20 kan. I sampai N, kita totalkan 1 sampai N, antara nilai kita, nilai yang tadi yang soal, nilai nilai soal dikurangin rata-rata ini. Dikurangi dengan mean ya. Mean. Ya ini ada ya. Average value of the dataset. Jadi rata-rata dari dataset kita gitu ya. Nah, semua setiap data kita yang 20 kita kurangkan dengan 68,6, dikuadratkan, ditambahkan, baru sampai ke 20. Habis itu kita dapatkan adalah 181. Silakan nanti dicoba ya di rumah, biar benar nggak ini rumus ini gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Excel, fungsinya adalah ini. Ini ya, seperti itu. Nah, setelah itu lanjut kita ke standar deviasi. Nah, jadi mudahnya standar deviasi itu adalah mengkuadratkan varian. Tadi kan data kan benar, tadi kan rumusnya sudah kita hitung ya. Ini kita hitung sama dengan apa? Sama 45 dikurangin 68,6. Nah, dikuadratkan sama kan dengan varian tadi kan. Yang bedain adalah diakarkan. Nah, ini diakarkan nih. Kita dapatkan adalah 13,5. Dapat dari mana 13,5? Berarti kita mendapatkan akar dari 181 tadi kan? Varian tadi kan 181 kan? Nah, kita dapatkan adalah berapa? Berarti ini kan? Nah, ini. Nah, makanya kita dapatkan adalah varian ko apa? Standar deviasinya. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Dengan data univariat dengan contoh yang sederhana tadi. Meansnya tadi sudah kita dapatkan kan? Lihat slide sebelumnya. Meansnya kita dapatkan 68,6. Variansnya 181 ya. Standar deviasinya yang ini 13,5. Modnya ada 70. Maxnya ada 10. Minnya ada 4. Minnya adalah nilainya 45. Medianya adalah 68. Kalau mau menggunakan rumus function Excel, silakan menggunakan ini. Jadi kesimpulannya gimana distribusi datanya? Ya, bagaimana? Berarti sini tadi mean dengan median tadi kan? Kita lihat kan mean ya dengan median bagaimana? Berarti mean mean itu lebih besar ya, lebih besar dari 68. Ini nilainya ini 68. Sorry, median lebih besar daripada median gitu ya. Kok ini lah. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya
ya, sebenarnya gimana distribusi datanya? Coba kita lihat. Kalau dia bebasan daripada median, bisa kita kategorikan adalah, nah ini, median lebih besar, oh berarti ini ya, median lebih besar daripada median, masuk kategori miring positif, berarti kurang lebih ilustrasi distribusi datanya adalah ini. Iya, benar kan? Nah, begitu. Gitu cara menganalisanya. Kita kan mau seorang data scientist harus bisa meruntun seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.